Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan bermain Minecraft. Tetapi, kalau misalnya saya bergerak atau berjalan, item-item atau blok-blok akan bermunculan secara random. Jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kalau bila kalian suka video ini. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, ini kalau misalnya kita jalan ini ada muncul item-item nih. Nah, ini ada crafting table nih, gua mau ambil nih. Kita jalan, kita bergerak saja, item akan muncul-muncul. Jangan muncul-muncul lagi, akan bermunculan secara random gitu. Jadi ya, gini nih. Oh, kita bergerak, ada diamond block juga, ada dua. Oke, kita ini di mesa biome ya. Ini bukannya biome yang rare ya, ini ya. Iya, kayaknya iya deh, ini mau apa biome yang rare ini. Ini mantap ini. Kita di biome yang rare cuy. Ini kayaknya kita ini jalan ini, ada magma. Nih, kita jalan akan dikasih item yang random. Ini ada command block tadi. Jadi sekali kita ke atas saja. Oke, ada chest juga. Oke, ini lumayan nih. Jadi mod ini itu adalah kalau kita misalnya berjalan atau bergerak aja pun, kita ini akan kayak kalau bergerak ini item ini akan munculan nih. Kayak buat track jalan lah. Oke, ada kayu nih, gua mau ambil juga nih. Nah, oke. Kita langsung buat aja buat ini apa? Buat wooden pickaxe. Oke, kita udah buat wooden pickaxe. Ini itu ada cave juga di sana, kita ambil juga batu. Kita ini kayak di biome yang rare apa ini ya? Jadi ada anvil juga tuh, gua mau ambil. Oke. Oke, ada sponge juga. Oke, kita ini kalau misalnya bergerak, berjalan, akan item tersebut akan ada nih secara random. Oke, ada coal juga nih gua ambil. Ini pokoknya kita ini akan apa ya, kayak item itu ada nih. Kalau kita jalan akan ada blok-blok kayak seperti gini. Kita aja kayak nyentuh aja juga udah berupa blok-bloknya. Jadi ya kayak ada zombie. Itu ada dragon egg lagi. Ampun dah, ada emporta. Apa lagi itu? Ampun dah, kaget gua. Oke, kita udah dapat 11. Ini gimana mau mining dah? Udahlah. Kita ke bawah lagi. Oke, ada gua kira melon ternyata berubah jadi pumpkin, jir. Oke, gua nggak boleh jalan ke sini karena ada anvil yang berguna. Oke. Nah, kita berjalan aja. Akan berubah item. Ada loom. Oke, kita buat pickaxe dari batu. Oke, kita udah buat peralatan kita. Oke, jadi skuy kita jalan-jalan aja dulu. Ampun dah. Banyak item ini. Kayak berjalan aja ini kita udah dikasih item yang banyak nih. Item lagi kayak blok-blok itu kayak udah ada. Oke, apalagi itu. Oke, dikasih roti. Oke, banyak roti lumayan. Oke, kita langsung aja ke cave tadi. Walaupun udah dikunci aksesnya. Tapi bodo amat, kita coba ya. Oke. Wah, wow, ada gold tuh di sana. Oke, ada gold ya. Kita di mesa biome juga lagi. Salah satu nggak tahu ya rare apa kagak. Mungkin pasti rare karena gua jarang nemu. Tuh ada spawner creeper lagi ya. Aku kaget gua ada anvil. Misi woi, gua mau hancurin tuh creeper. Spawner creeper jer. Bahaya. Ada enchanting table lagi. Diamond dong. Oh, tuh dia ada iron ya. Gua mau ambilnya. Oke, aduh hilang lagi diamond gua. Oke, gue bikin torch aja dulu. Mod ini sangat seru, data pack ini, dan sangat juga tidak jelas. Karena setiap kali kita jalan ini akan ada blok-blok yang bermunculan secara tiba-tiba. Ampun. Oke, ada crafting table lagi. Gue juga udah ada crafting table. Oke, ada chest. Oke, nggak terlalu spesial juga. Oke, gue mining ini coal-coal aja sebelum hilang. Kalau gue jalan ya atau bergerak gitu. Jadi skoy kita mining aja nih kol. Langsung oke, ada diamond. Oke, hati-hati tuh. Kita nggak boleh hilangin diamond kita. Gini aja udah ada banyak gitunya. Ini apa ini? Ini kayak furnace bukan sih? Iya, ini blast furnace. Oke, kita udah ada furnace. Jadi kita nggak usah buat furnace lagi karena kita udah punya furnace. Oke, skoy kita bikin torch lagi karena gue butuh torch beneran. Oke, ada zombie di depan gue. Gue mau kalahin. Oke, udah kalah dia.
ada creeper juga di sana gue lihat. Oke, banyak mob dari sana dah. Ampun dah. Oke, gue mau keluar aja karena gue nggak berani. Ada lagi nggak sih kayak akses gate? Kayaknya ada lagi dah, ini satu. Oke, jadi kuy kita ke atas sana. Ini kita ini kalau misalnya jalan, oke, kita udah dapat iron, jadi kita langsung buat aja iron pickaxe sama shield dah, sama shield. Oke. Oke, ada zombie tuh satu gue lihat. Dua lagi. Oke, udah kali dia. Oh, crafting table gue hilang dong. Jadi gue buat lagi crafting table, apa enggak, semoga aja ini kayak ada blok-blok yang berubah menjadi crafting table. Oke, ini kita nemu banyak cave juga ya. Kayak apa, mineshaft. Ini ada chest, oke, ada diamond dia. Hai. Oke, mayan ini. Oke, ada enchantment apa ini? Cryptil, apa gue gak tau gue semua. Udah ketinggalan zaman kayak gue. Oke, gua kayak mau kesini aja karena ada chest. Kalau ada skeleton, gua mau kalahin skeleton. Hampir kalah gua sama skeleton. Oke, ada diamond, gua mau ambil. Nah, kita udah ada diamond block kita. Oke, ada chest. Oke, ini gua butuh juga nih lapis karena ya buat enchantment gitu. Oke, gua mining juga tuh diamond ore gua. Karena lumayan diamond. Ada untungnya juga sih. Nih, kalau ada kesempatan ini kita akan dapet diamond juga. Jadi ya mod ini itu kalau oke, ada creeper ya, ampun deh. Oh, itu ada spawner creeper tadi gua baru nyadar juga. Oke, gua kayak harus hancurin. Oke, udah hancur. Jadi mod ini itu adalah kalau misalnya kita bergerak atau berjalan akan kayak blok itu akan muncul dan item kalau di kayak buat trail lah gitulah. Kayak blok sama item lah. Oke, jadi gua mau ke cave juga. Oke, kita di lewat sini aja. Banyak mobs juga sih kayaknya. No, kayak buat trail gitu, kayak block random gitu. Oh, ada emerald. Oke, ada spawner babi itu. Oke, ada dapat emerald lumayan, gua ambil. Oke, diamond gua ambil diamond. Oke, ini bahaya juga. Oke, ini enggak ada apa-apa, chest. Oke, kita langsung aja ke sini. Semoga enggak ada mob. Sumpah ini gua mau lihat mana sih? Aduh, udah. Aduh, banyak blok ini. Oke, jadi kalau kita nyentuh aja pun akan juga muncul banyak blok. Hampir pak, mati gua sama creeper jir. Kalau itu ada creeper jir, kita ngulang lagi deh. Oke, jadi kita langsung aja ke sana, ke tempat yang tadi kita KO sama creeper. Nah, yang di sini barang-barang gua. Gua harus cepat-cepat nih karena ada blok-blok yang penting ya. Aduh. Di mana lagi gua? Oke, udah ada jungle wood kita. Kita langsung aja buat crafting table, kita mau buat shield. Oke, kita buat diamond axe. Diamond pickaxe. Oke, kita udah selesai. Ada iron, kita buat armor aja lah. Chestplate aja lah sama. Oke, tinggal shield nih yang gue belum nih. Oke, kita udah ada apa? Oh, tuh. Kita bisa enchantment kita. Oke, sekui kita langsung ke bawah aja. Oh ya, dash. Gue tinggal butuh kayu aja. Ada kayu gak sih? Ini kita bisa bikin shield gak dari kayak wood apa aja gitu? Oke, bisa kita bisa bikin shield. Oke, mantap. Oke, kita langsung ke bawah. Itu jauh. Oke, ada diamond gua ambil juga. Oke, lumayan. Oke, ada skeleton gua kalahin dulu. Ini gua main slow aja. Aduh, gua jatuh lah, mati. Bisa dah, KO lagi gua. Ampun dah. Pokoknya mod mod ini itu kayak misalnya kalau kita jalan atau bergerak kayak akan banyak trail blok-blok random gitu, kayak blok-blok akan bermunculan secara random kayak buat trail, kayak misalnya nih kita buat trail blok-blok nih. Nah, kita kayak buat trail blok gitu. Oke, kayak sampai dulu di sini videonya. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan bye-bye.